الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله As-salatu jami'a rahimakum Allah. As-salatu la ilaha illallah. Okay. Sekali lagi saya ingatkan. Usalli sunnata Aidil Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya sini. Saya ingat sini. Salli ta'ala ya karim. Salih sunnata Aidil Fitri rakaataini ada al-himadu Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah wa subhanallah tujahdu wa jihadu wa jihadu wa jihadu Allahu Akbar Allahu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata wa la hawla wa la quwwata Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata wa la quwwata Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله سبحانه. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Sidang jemaah ya dirahmati Allah. Setelah sebulan kita membina benteng kesabaran dengan berusaha melaksanakan sepenuh ketaatan di bulan penuh dengan rahmat, kini tibalah masanya kita meraihkan kejayaan. Sehubungan dengan itu, marilah kita teruskan mempertingkatkan ketakwaan dengan kesungguhan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Semoga insya-Allah kita dapat menempa kejayaan yang lebih besar di akhirat kelak. Bagi meraihkan Syawal, marilah kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk meraihkan kemenangan, meraih keredaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Aidilfitri ialah hari kemenangan dan kemerdekaan. Menang melawan hawa nafsu dan merdeka pula daripada belenggunya. Kerana itulah kita disunatkan dengan menghiasi hari yang penuh bahagia ini dengan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih agar subur di hati kita dengan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah menerusi surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang bermaksud, dan juga supaya kamu cukupkanlah bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk dan supaya kamu bersyukur. Hari ini membuktikan bahawa hawa nafsu mampu ditundukkan dan dikawal oleh keimanan. Sesungguhnya bukti keimanan hamba tidaklah sekadar pada pengakuan lisan, tetapi kita perlu menempuhi ujian demi ujian di dalam kehidupan ini. Nafsu tidak pernah jemu menyeru kita agar menuju ke arah jalan kederhakaan. Nafsu adalah satu ujian yang paling besar yang harus kita hadapi dan kalahkan bagi membuktikan betapa teguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua yang dibacakan di permulaan khutbah tadi, yang bermaksud, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji dengan suatu cubaan.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mensyariatkan ibadah puasa dan menetapkan larangan-larangan tertentu di dalam bulan Ramadan sebagai senjata untuk hamba-hambanya belajar mengekang hawa nafsu. Nafsu tidak dapat dikawal dan ditadbir dengan sifat sabar, iltizam dan istiqamah. Pastinya ia akan membuahkan sifat gelojoh dan tamak yang meluntur akhlak yang mulia. Namun sekiranya kehadiran Aidilfitri ini jika diraikan tanpa mengikut lunak-lunak syariat, dibimbing nafsu akan dikembali menguasai diri. Dibimbangi nafsu akan kembali menguasai diri. Justru di dalam kegembiraan menyambut Aidilfitri, pastikan kita tidak mengabaikan kewajipan solat fardu dan pantaulah anak-anak supaya tidak terleka dengan aktiviti yang melalaikan dengan berhibur sehingga melupakan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Aidilfitri membawa maksud kembali kepada fitrah yang suci dan bersih daripada noda dan dosa. Inilah manifestasi daripada sambutan Aidilfitri. Ramadan telah membuka peluang buat kita untuk mensucikan dosa-dosa melalui ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan taubat yang bersungguh-sungguh. Justru semoga Syawal kali ini kita dapat kembali menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersih daripada dosa. Aidilfitri juga menuntut kita agar mengekal nilai-nilai terpuji yang disemai di bulan Ramadan. Hati dan jiwa mestilah senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak mulia melalui pertuturan dan tingkah laku yang sopan mesti diamalkan. Manusia sememangnya tidak pernah lepas daripada kesilapan dan kesalahan. Justru, pohonlah kemaafan terhadap tingkah laku yang mengurus hati dan perasaan insan lain. Pertautkanlah kembali hubungan yang semakin jauh di samping merelakan untuk memberi kemaafan kepada orang lain yang mungkin pernah melukakan kita. Inilah akhlak mulia yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersempena dengan Aidilfitri sudah menjadi budaya umat Islam khususnya untuk menziarahi sanak saudara dan jiran tetangga. Inilah yang menggambarkan kemeriahan Aidilfitri disambut dengan penuh harmoni. Kukuhkan ikatan kekeluargaan dengan mengambil peluang untuk pulang berhari raya ke rumah ibu bapa dan lakukanlah aktiviti kunjung-mengunjung sesama ahli keluarga, khususnya adik-beradik kita. Jangan hanya berpuasa, jangan hanya berpuas hati menggunakan medium aplikasi di telefon pintar untuk saling memberi ucapan selamat hari raya dan saling bermaaf-maafan. Aidilfitri lebih bermakna jika kita dapat bersua muka sesama ahli keluarga, terutama ke rumah mereka yang lebih berusia daripada kita. Ketika melakukan aktiviti ziarah-menziarahi, ingatlah bahawa Islam mengajar kita supaya menjaga adab dan kesopanan supaya ia dapat mendatangkan pahala dan memperkukuhkan ukhuwah. Berwaspadalah agar ia tidak menjadi titik dosa dan sengketa baharu. Jagalah batas-batas pergaulan di antara kita yang bukan mahram dan pilihlah cara pemakaian yang mengikut syariat, syariah dan penuh kesopanan. Jika ada tetamu yang bertandang ke rumah, layanilah mereka dengan penuh keikhlasan tanpa memilih dan membeza-bezakan di antara mereka. Sebagai ibu bapa, asuhlah anak-anak agar mengamalkan budaya Islam yang penuh dengan nilai-nilai murni dan kesopanan sama ada sebagai tetamu ataupun tuan rumah.
Di dalam merayakan Aidilfitri, pastinya ramai dari kalangan kita yang ingin menggambarkan kemeriahan menyambutnya di media-media sosial seperti di Facebook, TikTok, Reels, Instagram dan lain-lain. Namun, harus diingat supaya menjaga adab sopan dan akhlak Islam dengan berpakaian mengikut syariat dan tidak menonjolkan perlakuan negatif seperti bercampuran antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, tidak menutup aurat dan melakukan perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah diri. Di dalam meraihkan Aidilfitri ini juga, kita diingatkan untuk mengelakkan pembaziran walaupun pihak berkuasa memberi kebenaran untuk bermain bunga api dan mercun. Cubalah mengelakkan pembaziran dan bahaya yang mungkin boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sekeliling. Alangkah baiknya duit yang digunakan untuk membeli bunga api dan mercun didahulukan untuk perbelanjaan yang penting, khususnya isteri, anak-anak dan ahli keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di saat kita menyambut hari raya dengan penuh kegembiraan, masih terdapat juga saudara-saudara kita yang masih diuji dengan kekurangan, kesedihan, kefakiran dan keuzuran. Marilah kita mengambil semangat Aidilfitri dengan berkongsi kegembiraan bersama mereka yang dirundung ujian getir dalam kehidupan. Hulurkanlah bantuan kepada orang yang memerlukan, terutama anak-anak yatim dan jiran tetangga yang diuji dengan kemiskinan. Ambillah kesempatan untuk menziarahi saudara mara dan rakan-rakan taulan yang sedang menanggung ujian kesakitan di hospital maupun yang terlantar di rumah. Semoga apa yang dilakukan itu mampu mengukir senyuman di bibir mereka dan tertib rasa syukur dan terbit rasa syukur di hati mereka kerana masih ada orang yang mengingati mereka di hari lembaran yang penuh kegembiraan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa kesimpulan sebagai renungan untuk kita bersama. Pertama, raikanlah hari raya Aidilfitri mengikut lunas-lunas Islam agar kita beroleh keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, teruskanlah mujahadah melawan runtunan hawa nafsu yang senantiasa menguji keimanan kita dengan memperbanyakkan ibadah dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, amalkanlah adab-adab berhari raya pada pertuturan, tingkah laku dan pemakaian yang sopan di samping berkongsi kegembiraan dengan mereka yang diuji dengan kesakitan, kemiskinan dan kesusahan. Renungkanlah firman Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Yang bermaksud, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, yakni peraturan daripada urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Amin, wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبار دوليا مهاموليا سري بارك بجندا yang dipertuan agung Al Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah ibn المرحوم Sultan Ahmad Shah Al Musta'in Billah وكذلك ke bawah dunia maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti almarhum Al-Mutawakkil 'alallah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ahfaz ulama'u wa wuzara'ahu wa qudatahu wa 'ummalahu wa ru'ayahu min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. يا الله jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hambamu yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah di masjid dan surau serta membayar zakat pada wakaf tunai melalui pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib. Permudahkanlah Mawib di dalam mengagihkan zakat kepada asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, satukanlah kami atas agamamu dan hindarkanlah kami daripada perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti di dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah,
kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada fitnah, musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فَذَكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.